Duh, pada penasaran kan? Anu nangis kenapa? Makanya lihat ya web series Kilau Aksara. Gimana ceritanya? Linknya klik di mari ya. Yang berikutnya, siapa yang paling romantis? 1, 2, 3. Wede. Satu, belajar. Belajarnya dari dia. Belajar, kalau aku tuh gini, pertama kali nikah kan kayak flat aja gitu ya. Hambar banget, maksudnya kayak Habib tuh ya udah gitu. Terus aku tiba-tiba ngeliat Instagram, terus kayak, sayang kamu tahu gak? Dia ngasih ya istrinya bunga loh, oh, kode, perempuan ya, kode, tuh suka ya. Deh dikasih. Gak, gitu. Sebetulnya apa yang diomongin harus dijalanin. Enggak, tapi adanya lagi tiba-tiba kan kalau ngasih bunga udah satu buket kan. Pas ngasih bunga lebay banget, tiap hari ngasih bunga sampai kamar aku banyakan bunga, aku alergi bunga. Kan baunya nyemut. Sekarang dikasih kan? Bunga gak mau. Sekarang dikasih bunga sampai enggak, udah gak perlu bunga, gak perlu. Lagian kodenya minta bunga, coba kode awalnya minta apa, duit gitu ya, HP. Pelan-pelan. Oh pelan-pelan dari bunga dulu. Pelan-pelan. Kalau Habib itu contohin dong. Apa yang ngasih? Gombalin kalau enggak manja-manjanya ke karput kayak gimana? Ya. Biar jadi contoh buat Anwar, buat pengen sendiri. Enggak pernah gombalin. Enggak pernah. Tapi ngapain perannya? Pernahnya cuma ngasih bunga, udah iya saya. Berarti kalau kamu ngomong, kamu cantik hari ini enggak gombal? Enggak gombal, itu dari hati. Beda dong antara gombalin sama beneran. Ya namanya rumah tangga ya punya polanya masing-masing, ngungkapin sayang tuh seperti apa. Benar. Oke, lanjut. Seberapa paling kalian, siapa yang paling suka pilih-pilih makanan? 1, 2, 3. Kok pilih-pilih makanan kenapa? Dia pilih makanannya bisa ribut. Kalau Habib paling gampang, nasi telur dadar udah. Kelar. Jadi gak bangga gitu makannya apa aja gitu. Iya pakai sambal udah. Emang kalau kakak makannya emang milih-milih? Aku tuh kan dulunya makannya gak makan nasi justru kan. Udah yang benar-benar polanya sehat gak banget. Gak badan gitu ya. Pada saat nikah sama Habib, semua berubah. Disuapin sama Habib gitu, jadi ya udah akhirnya keikutan Habib. Ya udah jadi apa aja makan gitu kan, bener istri yang soleha.